Selamat siang, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya lagi berada di Kusiro, lagi tes drone 5 inch. Tadi ini lagi mengalami masalah apa dengan drone-nya ini Om Tadi? Ini tuningannya masih belum pas nih. Masih ada vibrasi-vibrasi sedikit. Itu akibatnya di hasil videonya gimana Om Tad? Getar-getar, bergelombang gitu. Tes lagi. Om Tadi. Halo. Gimana ini tipsnya untuk bermain drone 5 in buat pemula? Sing penting wani. Wani sik iku. Wani apa ini Om Ted? Wani aja wedi crash. Lek wis wedi crash iku wis gak iso-iso. Kuncine iku kun mek wani. Berarti kalau main 5 in ini ada kemungkinan crash juga ya? Wah, pasti. Pasti. Itu pasti dialami setiap pemain drone ya? Pasti, wajib. Wajib ya? Wajib, hukumnya wajib crash ya. Gitu ya. Kalau belum crash tuh berarti belum bisa. Oh gitu ya? Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ini masternya ini, master crash. Ini sudah menghabiskan berapa drone ini? Udah banyak. Apa aja yang udah crash? Ya, udah mungkin lebih 5 drone mungkin. Okay, ya, okay. Mulai dari 2 in, 3 in, sampai 5 in. Oke, okay, okay. Siap, siap. Terus sampai sejauh ini masih tetap semangat atau gimana nih? Masih lah. Masih ya? Oh. Lanjut terus. Gak boleh patah semangat. Oke, okay. Siap, siap. Itu masternya crash itu. Guys, di tadi pagi saya mengalami crash. Sudah biasa. Beta 85 mengeluarkan asap. Sekarang ini sudah main lagi drone 3 inch. Kali ini di sini saya mencoba bermain flip dan roll. Oke, ikuti terus petualangan saya bermain drone. Tetap semangat apapun yang terjadi, mau crash, mau terbakar, tetap bermain micin. Oke. Thank you.